Lah ngapain lah kamu? Kayak kamu kayak bujang kok sendirian kok kayak jin kok. Kemarinnya kamu ketemu sendiri tak kemarin lah aku lihat cewek pakai sport bra. Ayo sendiri aja cewek pakai sport bra itu. Hai, udah lagi kita lagi sih. Oke, kita lagi main PC. Jadi ini ceritanya Dedi kan mau nge-gym. Jadi kita mau jadi istri yang cepat siap-siap. Cepat siap-siap. Serah. Jadi kita mau jadi istri yang super overprotective ke Dedi. Kita penasaran banget gimana reaksinya Dedi. So buat kalian yang belum like video ini jangan lupa di like. Yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Dan juga nanti biasanya plus bareng video juga sama sosial media kalian. Oke, kita deg-degan banget aja. Langsung aja ya. Oh, dia di kamar mandi. Kita deg-degan banget. Udah langsung aja, tadi denger gak sih poin kita intinya mau jadi istri yang super over protective. Oke, okay. Mom. Piu. Siapa minumnya? Apa? Siapa minum? Kamu ke gym jam berapa? Jam segini toh, satu jam lagi resepsi ya. Kuai? Mbak lo. Kalau nutup tuh jangan rapet-rapet toh. Biar nggak tumpah dong. Ini latihan apa? Sudah. Udah kenyang? Nanti kalau hujan pakai payung lo ya? Yang payungnya mau hujan kan? Oh iya sih, orang di dalam kok ya. Ini minumnya. Oh iya, tak bawa ini. Apa? Kalau habis pegang alat itu disemprot. Ya kan, ini biasanya nyemprot. Ya ini disemprot di bawah ini. Habis pegang alat disemprot. Pokoknya sebelum dipakai disemprot, setelah dipakai disemprot, terus tangannya pakai sanitizer. Ya setelah dipakai atau disemprot apa? Bisa habisin. Ya sudah nih dipakai ini pokoknya. Udah mau ambil dan angin gitu. Habis ini bawa tadi. Sipat terus ini. Kamu pakai masker yang ini loh, yang tepat itu loh. Gak enak kalau gym pakai masker. Beneran loh ya, nanti disemprot loh ya, nggak mau kamu ini loh kotor loh, disemprotnya kayak ini sepatunya juga disemprot. Ini cocok kayak gini ya, dingin panas, nanti latihan juga keringatan. Ini hujan tuh loh, ganti deh. Mau yang di dalam gym nggak hujan kok. Ya, tapi gini di dalam gym tuh ASEAN. Gini ganti. Udah biasa ASEAN. Ganti. Kenapa lo mau? Lendang toh. Ini aja, udah pas nih. Pas ini loh. Ini ganti, ganti dulu, enggak, ganti dulu. Entah kamu lagi kena flu, aku bingung. Dan ganti sih. Ganti aja, oblong gitu loh, jangan ketat-ketat. Ah, ntar dilihatin cewek malah. Gak punya, kayak oblong. Kamu seneng tau lah, enggak ikut ke gym, kamu lihat cewek aja pake sport bra. Ya enggak lah, ngapain. Kalau panjang apa pendek? Seramu pokoknya ngoblong. Gak ada yang ngoblong semuanya ketat nih. Seramu ya, pokoknya coba pakai kutungan. Nah, iya wes itu aja. Ya sumpun lo ya, nanti kalau misal kamu jangan mau kalau disalami orang di gym. Ntar kalau misalnya orang yang mau nyalami kamu, dulu sembrotin dulu disini kasar. Tangannya sebelah dulu yang saya kasih. Ya langsung pantai. Masih mau kok ya. Ya mending aku salaman terus pakai itu. Jangan lupa lo ya, disemproti semua lo ya. Semua disemproti alat-alatnya. Ntar ya habis beli lagi. Di sana disediain kok. Ya disemprot sendiri kalau lebih ya Rio. Emang tuh ya. Aku selama itu. Ya, cek-cek. Sport brand kayak gitu.
Lah ngapain ular kamu? Kayak kamu kayak bujang kok sendirian kayak jin kok. Seksi mumi. Alah, mosok. Kemarin kamu keceplosan ceritanya kemarin lah aku lihat cewek pakai sport bra. Ayo, ih, dia aja pakai sport bra itu. Gimana orang ngecek di gym yang kayak gitu biasa? Tapi makanya nggak usah lihat. Habis itu mana nggak share lokasi? Hah? Habis itu mana nggak share lokasi? Jangan ngapain orang di gym kok. Habis itu mana? Kalau share lokasi itu pas waktu sepeda aja lah, ngapain pas waktu gym? Ya biarin pak, share lokasi lagi itu di gym kok. Lah kamu belok-belok kemana-mana. Belok kemana? Del ya. Del, tak share lokasi. Kamu perlu tak pakai tulisan udah punya istri gitu? Ngapain dong lah, langsung ya? Pakai ini aja loh ke gymnya. Ya gak pantas itu tuh banyak kartun, ntar keringet malah bau. Kayak gini keluar otot-ototnya gini gak dilihati, cek-ceknya apa kamu? Ya gimana yang kamu keluar? Pake jaketnya, tak bakal jaketnya ya? Ya tak bawa tuh jaketnya, gak apa-apa. Pake emang ya loh. Nah, ngapain panas, gak mau? Hah? Panas. Gak ada jaket aja ya? Ada. Ini loh, pake ini loh aman. Kamu gak bakal dilihati cek-cek pake ini. Nggak usah. Nggak pakai ini. Oh. Itu terlalu seksi kayak gitu. Jangan mau nama kaos gini kok. Kok bagus ya? Nih mana ini? Tadi dilihatin cewek-cewek. Gimana? Gitu? Ibu-ibu. Pakai ini. Lihat. Mak! Kamu liatin cewek Sumba nih pas ini. Nggak. Makanya aku tanya. Nggak apa sih ya? Memalukan. Kemarin lo saat itu, masukin aja ya? Aku ikut aja lo. Ngapain sih? Kemarin pas aku ngomongnya cewek itu mbak-mbak itu harusnya kayak mau menjadi kayak mau biasanya gitu. Oh, punya cewek, cek, bentar. Kamu cek tahu lah kamu yang istri ya? Ya lah, tunjukin foto nikah kamu, biar tahu punya istri. Terus gimana aja, kamu tak sempat parfum cek kamu? Gak mau nolak. Gak kan? Gak ya, kenapa kamu gak malas sempat parfum? Iya. Ya ntar misalnya anakmu berpapasan sama orang kok baunya cewek ya, berarti kamu harus punya istri gak mau. Gak mau. Sini. Gak mau. Sini. Gak mau. Cek orang kamu punya istri gak? Emang istri hamil itu loh. Istri jangan. Kasih cuci kok. Gak pilih dia kok. Tangannya. Ya tangan aja guys. Lah kayak biduan aku parfumnya kayak gini. Ini bawa istrimu. Cek biar kangen gitu loh. Cek jangan pulang. Jam gak gitu, istri hamil deh, cuma tiba jam-jam gak jam gak gitu. Ngapain kamu biasanya? Ini cuma ngejim berapa jam aja. Udah, gak satu jam aja. Mbak, beliin donat ya. Tuh, mau mampir aja, mau mampir kemana? Iya, kemarin, di sana. Oh, headset kemana? Pake apa? Apa tuh? Sweater punya sentak kasih, pake sen. Ya, oke, biasa, pake. Kayak gitu, tato banget, seksi gak tuh. Oke, mana? Satu. Gak, pake dulu. Pakai, ntar pokoknya sampai izin, enggak? Iya, pegangan, udah panas. Udah, di itu dipakai dulu, ntar pokoknya sampai izin di foto harus pakai itu. Latihan pakai. Ya nanti aja pakai. Enggak, sekarang aja mulai sekarang pakai. Kamu tega enggak latihan? Kamu tuh sendirian di mobil. Terus apa? Lah kayak bujang tuh enggak punya istri ya ini. Ya enggak apa-apa tuh minta sendiri ya. Mana yang dipakai? Kok dia semua panas loh ini. Terus mana dipakai? Duh, kayak kamu gak hamil, gak nuruti. Kok bisa begini? Aneh loh, orang berangkat kok bikin panas tuh ah. Nah dipakai. Gak kantuk dulu lah ini. Terus dipakai tuh, biar gak kelihatan untuk ototnya liku-liku apa. Ya udah berarti yang gue tak cepat lepas aja. Dipakai training sana. Gak akan sakit lah. Mas gak usah permut. Gak trendy mong. Terus tak pakai yang terlalu dilobarek cek-cek. Dia sewon ngambil dilobarek cek-cek gitu. Siapa yang sih? Lo, tak masih gitu no? Iya, Jen. Turun! Itu salah, panas lo. Ya, abis ya, pakai itu ya. Panas aku. Terus biar pakai itu aja. Wah, pakai salon lah, Anil. Jangan lupa, nanti itu warna mana tadi semprotannya tadi. Oh iya, buat tripod aku. Lo ngapain, buat tripod barang itu? Eh? Ngapain buat tripod itu? Mau video. Ini loh, bawaan gini aja, masuk ke tas. Oh, masuk ke sini juga. Nah, nanti
ambil kameranya. Hah? Ambil kameranya. Saya ini pasang masker dulu. Ya Allah. Oh, masker dulu. Wah, panas. Wes gini. Wes, ngecimboknya harus kayak gini. Udah. Nah. Udah, enggak usah panas-panasan kayak gitu. Mas, kamera mau bilang. Ambil deh di belakangnya komputer itu loh kameranya. Udah, ini mau. Ini kamu ngerekam apa ini? Ya wes udah lepas sendiri gak nyaman banget ini kalau ini deh. Biarin aja kayak gini aja biar suaminya tersiksa. Malah mendramatisir tau kamu. Kan nah, apa? Masa kayak gitu pamitan sama istrinya gitu kecil masa kayak gitu. Dah mana? Kamu rekam. Salim dulu. kok bisa pakai gitu nyaman tak? Nani kau mau nggak kameranya? Nyetu mana dulu? Oke guys, udah kita gimana nih diatur-atur istri kayak gitu enak nggak? Bikin kayak apa sih? Diatur-atur istri kayak gitu enak nggak? Atur apa? Ya emang biasanya kayak gitu kok. Enggak. Bisa gitu. Panas ya Allah. Ya wis, jangan lupa kalian yang belum like, like dulu, yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Ya, notifikasinya plus tadi. Meloknya sampai ke sini. Udah tuh penutupan. Bye.